dia datang tanpa permisi, hanya untuk memberitanya dalam hati. Masa telah berganti, tanaman padi tak lagi tegak berdiri. Dan engkau tetap di sini. Ah, tak inginkah kau seperti Ibu Kartini? Aku hanya tertawa. Apa yang kau tahu tentang dia? Inilah aku, Kartini pada masanya. Kartini untuk Indonesia. Dengan pesona dia datara. Oh bukan, kau bukanlah Kartini. Kartini milik mereka yang mau memberi sumbangsi tanpa berharap dianggap paling mengerti, bertutur sabar tanpa merasa menggurui. Kartini tidak pernah mengakui diri, ia hanya ingin jadi bagian negeri. Bukan, kau bukanlah Kartini. Kartini milik mereka yang ada di Jalan Nestapa, berjuang melawan kebodohan yang menggerogotinya, atas cinta terhadap negara dengan cita-cita mengharumkan bangsa.